lebih hebat tuh kayak bunda duduknya. Saya mending enggak. Pemberitaan datang dari Ayu Ting Ting dan keluarganya yang kini jadi sorotan. Ayu Ting Ting yang sudah ajarkan Bilqis untuk puasa penuh di umurnya 5 tahun, menjadikan banyak orang memuji dirinya karena di tengah kesibukannya dan kebebasannya, Ayu Ting Ting masih tetap mengajarkan anaknya agama. Bilqis adalah anak dari Ayu Ting Ting dan Angie. Pernikahan Ayu Ting Ting dan Angie bermasalah saat Ayu Ting Ting mengandung Bilqis. Bahkan saat melahirkan, Ayu Ting Ting tak memperbolehkan Angie datang, bahkan hanya untuk melihat Bilqis. Ayu Ting Ting menyembunyikannya. Ayu Ting Ting tak memperlihatkan dirinya hamil melahirkan, bahkan menjauhkannya dari Angie. Kini Bilqis sudah berumur 5 tahun, Ayu Ting Ting dan keluarganya merawat langsung. Kali ini wajibkan Bilqis puasa Ramadan tahun ini, Ayu Ting Ting mengajarkan Bilqis agama yang kuat. Tahun kemarin yang setengah hari dan tahun ini penuh, Ayu Ting Ting menyebutkan Bilqis tak pernah mengeluh. Ayu Ting Ting yang menjadi tulang punggung keluarga karena memang tidak mendapatkan biaya dari Angie pasca dirinya bercerai. Ayu Ting Ting bekerja keras, ya meskipun di tengah kesibukannya, Ayu Ting mempercayakan Bilqis kepada Umi Kalsum dan Ayah Rojak orang tuanya. Ya kuat, puasa ke 6 ya? Mau ke 5 ini? Ini benar-benar pedas. Makan sama apa? Nasi padang. Janda satu anak ini memang banyak pemberitaan yang tak sedapnya akhir-akhir ini. Namun nampaknya Ayu Ting Ting tak peduli. Dirinya bekerja keras untuk Bilqis sang anak dan keluarganya. Dan pastikan Bilqis mendapatkan pengajaran agama dan sekolah terbaik dengan pekerjaannya. Dengan pekerjaannya Ayu Ting Ting mencari uang tanpa harus meminta dari Angie, ayah dari Bilqis. Ayu Ting Ting yang merasa punya alasan kuat kenapa Bilqis tak boleh bertemu dengan Angie. Ayu Ting Ting juga menyebutkan Bilqis tak pernah mencari ayah kandungnya Angie. Bilqis hanya tahu ayah Rojak dan keluarga besarnya. Bangga kini bisa mengajarkan Bilqis puasa penuh di usia 5 tahun. Ayu Ting Ting menyebutkan dirinya tak perlu pujian dari orang lain. Bilqis harus menjalankan kewajibannya. Sebagai ibu, Ayu Ting Ting mengajari yang terbaik untuk anaknya. Ayu Ting Ting bangga. Hai guys, ini makanan favorit aku sekarang, setiap hari makan ini. Ayam sambal kelengernya buatan ayah Rojak. Tepungnya garing. Pedasnya luar biasa guys. Jamin lagi. Besok ready. Ayam sambal kelenger. Sambalnya. Delok. Hey Kepalans. Click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.